Bahan-bahannya di sini saya pakai 3 butir telur, 2 takaran sendok. Gulanya saya pakai 12 sendok makan atau setara dengan 200 gram. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Terus 1 sendok teh SP. Setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini di mixer. Saya mixernya saya pakai Mito. Sekarang ini langsung di mixer. Sudah mengembang. Ini masukin 12 sendok makan juga, tapi saya pakai munjung ya. 12 sendok makan munjung, tepung terigu atau setara dengan 200 gram. Ini sudah saya takar tadi. Ini 12 sendok. Terus ini 1/4 sendok teh garam. Jangan sampai kelupaan kalau garam biar rasanya itu ada gurih manis. 1 bungkus vanili. Ini saya pakai 200 ml santan. Kemudian ini mixer kembali sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata, langsung kita tuang ke adonan. Untuk adonannya saya pakai adonan kue ini ya, adonan bentuk bunga matahari. Langsung aja kita tuang ke adonan. Tapi sebelum dituang ke adonan saya kasih warna aja biar hasilnya itu lebih bagus. Ini sudah saya olesi dengan margarin yang dicampur dengan minyak sayur. Ini biasanya saya kasih mesis ya, karena misisnya lagi nggak ada, jadi saya kasih kismis kering. Kalau mau dikasih coklat apa ya, dikasih warna coklat atau hitam juga nggak apa-apa, tapi karena takut berlepotan saya kasih ini aja, kismis
Terus ini saya kasih tengahnya itu adonan warna putih. Sisipkan dulu. Kemudian saya ambil sebagian untuk saya kasih warna pink. Langsung ini saya masukin warna pink. Ini harus telaten ya, Bun. Ini sisihkan dulu, kemudian ini sisanya saya kasih warna kuning. Kalau sudah tercampur rata, langsung masukin ke atas adonan yang warna pink. Kalau sudah selesai, ini langsung dikukus karena kukusannya sudah panas. Ini tutup pakai lap kering. Enggaknya. Nanti bun nak kirim kakak ya? Lima pot. Ya, 600 ton. Sukses. Ini kukus kira-kira 20 sampai 25 menit atau sampai matang aja. Ini sudah 20 menit. Wow, cantik banget. Ini sudah matang, langsung diangkat dan dituang. Wow, hasilnya cantik banget. Kue matahari tapi ada warna pinknya. Hasilnya seperti ini, Bunda. Ini sangat lembut banget pakai takaran sendok. Tapi ini masih panas. Cantik banget ya. Ini kalau dijual pasti laris manis, terus dikasih di tempat itu kardus apa meka yang bening itu pasti laris manis. Pasti pelanggan kita suka. Karena ini mau dibawa keluarga, saya pakaiin tempat seperti ini. Ini lembut banget, Bun. Tidak tipu-tipu. Cantik. Tuh, keren kan? Keren banget. Ini masih panas. Jadi kalau masih panas ditutup itu buram. Dia buram. Udah sekian dulu videonya ya, tonton terus videonya sampai selesai, dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.